tentu penataan kota bisa kami lakukan dengan baik. Apa sih hakikat penataan kota? Penataan kota yang berbicara tugas kami adalah mengadministrasi keadilan sosial. Bagaimana tugas kami? Harus semua pihak yang sederhana. Kita bicara trotoar, kalau kita membangun 2.600 km, harus betul-betul ramah pada disabilitas. Jadi kita berbicara tentang rumah sakit, tentu rumah sakit umum kecamatan yang dekat kepada warga. Nah, sistem pelayanan kota yang dilakukan harus membuat warganya tidak memerlukan banyak konsultasi untuk membuat kebutuhan dasar mereka. Dan dasar inilah kami yakin kalau pemimpin